Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rumah Dekor Yulis Channel. Di video tutorial kali ini, Yulis akan membahas cara membuat hantaran dari bed cover. Teman-teman bisa lihat ya, nanti hasil akhirnya akan seperti ini nih teman-teman. Mohon maaf, Yulis nggak sempet video karena keburu diambil sama pengantinnya. Nah ini dia ya, nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, buat kalian yang biasanya pada bingung nih kalau misalkan ngerias bed cover itu karena ukurannya yang terlalu kegedean, jadi bingung mau dibentuk seperti apa gitu ya, terus susah juga ngebentuknya. Nah, semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman ya untuk menghias hantaran bed cover dengan model yang terbaru dan lebih berbeda. Oke teman-teman, buat kalian yang penasaran caranya bagaimana, jangan lupa ikuti terus video ini sampai akhir.
teman-teman. Jadi itu dia ya tadi caranya untuk membuat hantaran dari bed covernya ya teman-teman. Bisa kalian coba dan praktekkan. Dan di sini Yulis mau kasih alternatif bagi kalian yang memang nggak ada belum punya atau memang nggak ada ya di tempat terdekatnya untuk rotannya, untuk keranjang rotannya. Di sini Yulis kasih alternatif buat kalian, teman-teman juga bisa pakai yang dari plastik seperti ini ya. Nah, ini biasanya suka banyak teman-teman dapat di toko untuk peralatan dapur. Harganya juga sangat murah, sekitar 10 sampai 15 ribuan ya, teman-teman. Jadi juga kalau misalkan enggak ada apa keranjang rotan yang seperti tadi, bisa biasanya pakai ini. Kemudian kalau misalkan biar supaya enggak kelihatan ini plastiknya, bisa juga kalian bungkus dengan kain ya ininya, teman-teman. Nah, itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Untuk teman-teman yang ada masukan ataupun saran ataupun pertanyaan, bisa langsung aja isi di komentar di bawah. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ataupun di sosial media kalian ya teman-teman. Untuk yang belum subscribe, pastikan subscribe dulu. Selamat mencoba dan mempraktikkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.